Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak tiang listrik dan pagar hingga masuk parit di Sragen. Tak ingin repotkan saudara, seorang pria di Boyolali tinggal di tenda terpal selama setahun terakhir. Abdi dalam, warga Solo hingga wisatawan ramaikan gerbek besar Keraton Surakarta. Tradisi penjamasan pusaka Sunan Kalijaga di Demak tahun ini tampak berbeda. Dua kubu ahli waris Sunan Kalijaga akhirnya berkolaborasi dalam tradisi sakral itu. Harapannya pertikaian antara kedua kubu bisa diredam. Puluhan prajurit Patang ini bukan hendak berperang, namun mereka tengah tampil dalam tradisi penjamasan pusaka di Komplek Makam Sunan Kalijaga, Kelurahan Pulihan, Demak. Tradisi penjamasan pusaka Sunan Kalijaga rutin digelar setiap 10 Zulhijjah menurut kalender Islam atau tepat di hari raya kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya, puncak tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Demak turut terlibat dalam tradisi jamas pusaka. Hal ini terlihat dari iring-iringan prajurit dan kereta kencana ini yang membawa rombongan Bupati Demak. Tujuan pelibatan pemerintah dalam tradisi sakral untuk meredam pertikaian antara lembaga adat Kadilangu dan kubu Kasepuhan Kadilangu yang merupakan ahli waris Sunan Kalijaga. Setiap tahun kita akan mengevaluasi ada kekurangan seperti apa, kita berinovasi, akan menambah sesuatu sebagai daya tarik wisatawan dari dalam daerah maupun di luar daerah, yang tentunya ini sebagai semangat kita kalau masyarakat merasa menikmati dengan apa yang kita sajikan tanpa ada meninggalkan pakem-pakem yang ada. Yang kita ini adalah pakem yang ada harus kita laksanakan, tetapi hiburan tetap kita berikan kepada masyarakat sehingga mereka merasa puas. Tradisi penjamasan pusaka diakhiri dengan ziarah dan doa bersama di makam Sunan Kalijaga. Diharapkan tradisi ini terus bertahan sebagai nguri-uri budaya warisan leluhur. Ali Mustaqfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sebelum menggelar tradisi penjamasan pusaka Sunan Kalijaga, warga Kadilangu Demak terlebih dahulu menggelar tradisi ancaan. Tradisi itu berupa rebutan nasi ancak yang diadakan malam menjelang Hari Raya Idul Adha. Beramai-ramai warga merebut nasi ancak dalam tradisi ancaan di depan Gedung Pangeranan Kelurahan Kadilangu Demak pada Minggu malam. Ini adalah tradisi yang diwariskan Sunan Kalijaga yang digelar setiap bulan Zulhijjah. Nasi ancak adalah kuliner khas Kadilangu berupa nasi putih, urapan kelapa, kacang panjang, ayam bakar, ikan asin, dan daun mengkudu. Nasi dibungkus dengan daun jati lalu diletakkan di anyaman batang bambu atau ancak. Sebelum diperebutkan, nasi ancak terlebih dahulu didoakan. Warga percaya nasi ancak akan membawa berkah. Tradisi berebut nasi ancak digelar sebelum penjamasan pusaka Sunan Kalijaga berupa keris Kiai Carubuk dan rompi Kutang Ontokusumo. Tradisi ini diramaikan dengan tampilan pencak silat dan budaya dari daerah setempat. Ali Mustaqfirin melaporkan dari Demak. Keraton Kasunanan Surakarta menggelar tradisi gerebek besar. Puncak acara ditandai dengan rebutan gunungan berupa hasil bumi oleh warga karena dinilai mendatangkan berkah bagi yang mendapatkannya.
Kirab pasukan prajurit Keraton Surakarta dan para abdi dalam mengawali tradisi grebek besar. Adapun gunungan hasil bumi mulai dari makanan, ketan, dan rengginang yang juga turut dalam kirab. Setibanya di pelataran Masjid Agung Surakarta, gunungan didoakan. Barulah gunungan diperebutkan oleh warga yang berasal dari Solo hingga luar kota. Mereka rela berdesakan mendapatkan gunungan karena diyakini dapat membawa berkah, namun juga untuk membayar rasa penasaran dari keseruan berebut gunungan. Ya, pengen tahu aja kayak apa gini. Ini dapat apa aja, Bu? Bu, ikutan rebutan itu hanya ikut ikutan atau meyakini ada berkah di gerbek ini atau gimana? Ya, pengen ikut ikutan aja. Kirab, saya nggak bisa lihat kirab. Ini ada acara selesai doa, saya ikut rebutan naik hari ini, naik di atas. Alhamdulillah. Semoga dengan dapatnya ini dapat rezeki yang barokah. Amin. Kedepannya semua akan baik-baik, rezeki barokah melimpah, sehat walafiat. Grebegan pasar adalah wujud syukur dari Keraton Surakarta dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Adanya dua buah gunungan untuk melambangkan keseimbangan hidup. Grebek lain yang membedakan adalah harinya, yaitu grebek kayak grebek maulud itu memperingati maulid nabi, grebek poso itu memperingati bulan kemenangan Idul Fitri, yaitu kita sudah melampaui 30 hari puasa dan lain sebagainya seperti itu. Keraton Surakarta memiliki tiga macam tradisi, yaitu grebek maulid, grebek syawal, dan grebek besar. Pembeda dari ketiga tradisi adalah waktu pelaksanaannya dan jumlah gunungan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.